Ya, selamat siang teman-teman ya. Bertemu lagi dengan saya, Semedi Rilmi. Ini teman-teman ketinggalan kemarin waktu pulang malam Senin. Ini dapatnya hari Senin nih. Di Jalan Ngurah Sumoharjo ini dapatnya teman-teman. Tengah kota ini. Ini masuk apa teman-teman ya? Kalau belalai gajah, bukanlah belalai gajah ya. Belalai gajah bukan ya. Lebih mirip ke gading gajah kali ya. Ya teman-teman ya. Lebih mirip ke gading gajah ya. Ini agak besar. Ini pendeknya cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, cuman 7 teman-teman. Di sini panjang dan agak panjang. Tadinya Musa potong segini, tapi kalau segini terlalu mepet. Jadi saya kepanjangin untuk dudukan nanti. Entah untuk dudukan gini, masa giniin apa untuk dudukan gini di tembok. Jadi coba gini apa-apa bagusnya gini tuh teman ya. Kalau gini jelek lah ya, gading kan gini bentuknya ya. Sayangnya satu. Ini cacat. Mau dipotong lagi segini. Potong segini tapi ini masuk Pak pendek juga sih ya. Coba lah nanti lihatlah. Coba pulang hari Senin. Lembu kuning ini teman-teman. Bisa dapatkan di arah sungai, dekat sungai, nggak jauh sampingnya itu Hotel Syariah, dekat toko bunga. Yang kecil, panjang teman-teman, panjang yang kecil nih. Yang pendek tapi cuman ini sih aslinya, cuman berapa biji ini yang pendek, nggak banyak yang pendek. Tuh. Yang pendek cuman dari sini ya, sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 teman-teman. 6. Nah. 6. Tadinya mau potong segini. Segini. Tapi saya merasa di sini ada keunikan lagi, itu lubang kumbang. Tapi nggak tembus. Nggak tembus sampai sini, cuma sini. Jadi saya bawa pulang, saya ambil gini aja. Nanti kalau pulang ya ini saya buang ini. Tapi saya nggak ada gaji, mungkin rapin di rumah. Gading, mirip gading teman-teman ya. Gading gajah. Kalau belalai, belalai gajah yang kayak di rumah itu belalai gajah saya pacang di tembok itu. Ini di pucuk nih teman-teman.
udah kering ini, mati mati ngurap ini. Masuk ini apa ya, untuk buang cacatnya ini ya. Ya teman-teman ya, potong segini apa ya untuk buang ini. Tapi pendek. Ini tengah kota yang teman-teman. Di Jalan Resuma Harjo. Pulang kumbang. Rencananya saya bawa pulang Senin malam Selasa. Lupa nyampe, waduh sampai rumah lupa. Batuh. Ada lagi masih satu jalan ya, Jalan Resuma Harjo masih ya, itu masih ada tapi belum tahu orangnya. Bagus-bagus juga. Kalau yang ini kan kemarin sama tukang kebun itu, pun bunga itu aku minta. Ya mas, lihat-lihat nggak apa-apa, cariin aja. Sudah ini nemu, aku minta. Ya udah potong aja nggak apa-apa. Sudah potong, saya tunjukin. Ya udah mas, nggak apa-apa. Nah tapi saya heran satu teman-teman, di pinggir sendiri itu ada yang bambu tapi dibungkus kain putih, bukan dibungkus ya, cara alam mungkin kain itu banjir masih rebung apa gimana, dia masuk di celana itu. Nah, jadi ketutup. Saya kemarin nggak sempat buka juga sih, herannya itu ada apa di dalamnya belum tahu juga. Minggu ini nggak ada video bolang teman-teman ya. Selasa kemarin bolang, saya bolang dari jam 7:30 pulang jam 12, 11:30 lah, pulang makan, tidur siang, bangun jam 2. Saya bersihin hasil bolangan yang pertama, seksan pertama. Seksan pertama saya cuci, baru dapat berapa menit HP itu mati. Atau video itu mati. Runting gitu kan, kok bunyi, gue lihat mati, saya lihat mati. Nah, saya hidupin lagi, saya cek. Video udah kapus semua. Ada lima section itu saya video itu kapus semua. Berikut yang nyuci itu. Terus saya lanjutin lagi video baru lagi, lanjutin yang nyuci yang section pertama itu. Makanya itu nyucinya sambil ngerutu kan. Lihat videonya, ada di video sebelumnya itu. Menyucian hasil bolangan itu ngerutu. Ya itu karena kapus itu. Biasanya saya nggak saya upload teman-teman, kalau nyuci bersihin tuh nggak saya upload, kalau udah bersih baru aku upload, itu kayak tumben gitu loh. Kabarnya gimana teman-teman, sehat ya? Ya walaupun gak unik-unik banget nih ya, namanya waktu sambil apa ya, sambil ngisi waktu luang kemarin tuh rencananya sore-sore izin mencari kawat bonsai sama pot. Udah agak kawanan kerja, saya keluar nyari itu nggak dapet, ada bambu kuning di kebun bunga itu, cariin aja mas nggak apa-apa. Kalau rezeki ya syukurlah. Bapak-bapak itu sempat lihat juga. Ini dia si
apa ininya dia, Mas? Apa ya, combong? Iya, tapi nggak tembus, Pak. Combong kumbang, kalau tembus bagus itu. Malah juga di situ banyak bambu Japanese, suruh nyariin juga. Oke, teman-teman ya. Cukup ya. Mudah-mudahan besok pulang nggak lupa lah saya bawa. Tapi tetap saya sirnya ini saya potong segini, teman-teman. Potong segini kelihatan lebih cantik segini. Ini buang. Nah, di sini nanti bikin dudukan, jangan terlalu mepet ya, tapi ya sinilah. Biar tetap dudukan. Oke, teman-teman ya, cukup ya, terima kasih ya, semoga Tuhan memberkati ya.